Okey, ini bahan-bahan masakan yang diperlukan untuk membuat sup itik. Bawang putih, lada, kicap, garam, itik, halia dan sup bunjuk tulang. Halia ni untuk biasa untuk kurangkanlah bau itik. Itik ni dia tak macam ayam. Itik ni dia ada bau dia sikit. So dengan halia ni kurang sikit lah bau dia. Dan beberapa bahan tambahan masakan untuk sedapkan lagi lah. Ini bawang putih bakar ni bukan untuk masak dalam sup. Ini untuk additionnya macam perincah nantilah kita buat untuk kicap tu. Lepas tu kalau ada daun sup pun lagi okey lah. Untuk bagi aroma dia lagi sedap dengan limau nipis nak bagi masam-masam sikit. Itik ni haiwan ternakan ayah saya lah kat belakang rumah. So dia ambil seekor dan sembelih. Lepas tu celur dengan air panas supaya senang nak buang dia punya bulu-bulu apa semua. Dan layur kat atas bara api. Tu yang dia nampak macam coklat sikit. Kalau boleh lah ambil daging itik yang fresh punya. Kalau tak ada pun ambil beli yang kat kedai pun boleh lah, yang daging beku punya. Cuma dia fresh dengan apa yang daging beku dia kurang sikit lah dia punya. Kalau nak sedap lagi yang fresh lah macam tu.